Nih, Auranti ukuran 20 berapa nih, Bang? Itu 22. 22 cm nih, teman-teman tuh. Ukurannya gede, sekarang lagi ada Auranti di sini. Untuk harga nanti gua tanyain. Nah, untuk harga per ekor kisaran harga berapa ini, Bang? Oke, teman-teman. Nah, tadi deh gua dari lapak Bang Baron, terus lapak Fiskus, lapak Mengali. Sekarang gua mampir ke lapak khusus ikan predator atau ikan tengket yang ada di lapak Cherry nih, teman-teman. Kali ini gua mau tanya-tanya langsung sama Bang Pajar. Ya, Bang, apa kabar, Bang? Bang, ada Auranti nggak sih, Bang? Ada. Nah, teman-teman, Auranti, karena banyak banget yang komen nanyain Auranti. Kemarin-marin emang lebih susah, Bang, ya? Susah, ya. Tapi untuk saat ini udah ada lagi, ya? Nah, jadi gue mau tanyain, sana Auranti yang ada di lapak Bang Pajar atau ikan predator dan ikan stabilo nih, ikan glowfish, nanti kita kepo-kepoin. Langsung aja kita ke videonya. Nih, banyak banget di sini. Mulai ikan-ikan predator atau ikan cana, kita mau tanya-tanya langsung sama Bang Pajar. Ada ikan botia. Nah, nih teman-teman, Auranti ukuran jumbo lagi ada di lapak Bang Pajar. Kita tanya-tanya langsung sama orangnya nih. Ya, apa? Oh. Iya, Bang, silakan, Bang. Silakan, silakan. Lanjut. Karena lagi ada pembeli, kita skip dulu. Lu kenapa minggir, yuk? Nah, Bang Fajar. Iya. Mau tanya nih. Lagi Auranti yang ada dari ukuran berapa sampai berapa, Bang? Paling ukuran segede aja saya punya aja, ukuran 20 cm up lah. 20 cm up ya. Nah, ukurannya ukuran 20 cm up nih, teman-teman. 22 sampai 27-an. 22 sampai 27 cm ya. Nah, kita mau liatin mulai dari sini kali, Bang, ya. Nih, Auranti ukuran 20 berapa nih, Bang? Itu 22. 22 cm nih, teman-teman tuh. Ukurannya gede, sekarang lagi ada Auranti di sini. Untuk harga nanti gua tanyain. Nah, untuk harga per ekor kisaran harga berapa ini, Bang? Itu kurang lebih sama 750. Nah, nih teman-teman, 750.000 Auranti di lapak Bang Pajar. Nah, yang selain di sini ada lagi, Bang? Oh, yang di atas ya? Oh, ini teman-teman nih. Ini ukuran gede nih, Bang. Nah, itu 25 lebih sih, 25 juga. 25-26 ya? Tuh, Auranti. Nah, Bang Pajar, biasanya ukuran seperti ini di harga berapa kalau yang ini? Sama aja. Oh, sama aja. 750.000 nih, teman-teman. Selain Auranti, di sini juga banyak cana-cana. Ini apa nih? Ini barito. Barito ya? Berapa senti nih, Bang? Baritonya itu 16-17. 16-17. Nih, teman-teman, barito. Di harga? 450. 450. 150. Oh, sorry, teman-teman. Di untuk harga barito yang ini 150.000. Stewarti. Oh, Stewarti. Indukan ya? Iya, indukan. Nih, teman-teman, indukan Stewarti. Berapa senti nih, Bang, Stewarti, Bang? Hampir 30. Hampir 30. Ini masuknya apa nih, Bang? Karbi atau Aranok? Karbialong. Oh, Karbialong. Nih. Berapa tadi harganya? Tahun ini 700. Nih, teman-teman, 700.000 Stewarti Karbialong. Yang kecil-kecil juga banyak banget di sini. Ini ada barito juga. Ini ada YS ya. Berapa YS, Bang? YS sekarang kena 40.000. 40.000 tuh YS. Triarta albino ukuran besar nih. Ya, ukuran 17. Berapa, Bang? Itu kena 200 juga. 200.000 nih, teman-teman. Tuh. Ya. YS mah banyak, Bang, ya. Di Andrau. Andrau. Nah, nih teman-teman, Andrau. Andrau berapa, Bang? Andrau ini kena 70. 70.
Nah, ini ada Pultra juga ukuran kecil. Banyak ya? Kalau yang kecil mulai dari harga berapa, Bang? Yang kecil Pultra itu mulai harga sekitar di 35.000. Kalau WS juga sama, ini WS size gede ya. Heeh. Size 13 harga sama kayak Pultra 35 ya. Tuh, pokoknya di sini buat Cana harga mulai dari 35.000 sampai dengan 750.000, Bang ya. Tuh. Nah, selain ikan Cana, kita mau kepo-kepoin nih, ada ikan Botia juga nih, Bang. Iya, Botia. Botia jumbo. Ya, lumayan lah ukuran. Lumayan. 15 cm ya. Biasanya Botia ukuran gini berapa, Bang, harganya, Bang? Itu kena 100. 100.000. Tuh, teman-teman, 100.000. Selain yang gede, ada juga Botia yang kecil nih. Per kantong berapa ekor nih, Bang? 10. Harga? 80.000 nih, teman-teman. Tuh. 80.000. Isi 10 ekor. Terus juga ada ikan apa nih? Tibas mono. Tibas mono. Iya. Isi 6 ya? Isi 5. Oh, 5 ekor. Mono ini di harga berapa, Bang? Sebenarnya kalau mau lebih murah itu per 10. Per 10-nya kena 6.000-an. Per 10 kena 6.000-an. Ya. Kalau per 5 lebih mahal ya? Mahal. Oke. Okay. Nah, jadi buat jarang-jarang. Buat teman-teman nih, untuk pengambilan 10 ekor harga 6.000-an. Oh, ini ya. Ini yang 60.000 nih. 10 ekor ukuran berapa? Berapa senti, Bang? 78 senti. Nah, ini ada ikan-ikan Lancer Marble ya? Lancer Marble, berapa ekor nih, Bang? 8 cm lah itu, 8 cm. Oh, 8 cm ya? Masih impor, soalnya. Itu harga berapa nih, Bang? Kena 40.000. 40.000 isi 5. 40.000 isi 5 ekor. Terus di sini taman ya? Sama. Ini sama. Ini apa nih, Bang? Itu dat. Oh, dat ukuran kecil ya? Dat. Sumatera bukan nih, Bang? Sumatera ya? Biasanya ukuran kecil gini di harga berapa, Bang? Itu di harga 40.000. Satu ekor. Ini kan isi 2. Oh, isi 3. Oh iya, isi 3. Kalau isi 3 ekor tuh 40.000. Oh, jadi per ekornya 40.000. Nah, untuk dat Sumatera ukuran kecil isi 3 ekor 120.000. Nah, ini apa nih, Bang? Itu silver skate. Silver skate. Ketang-ketang silver, maksudnya lagi. Ketang-ketang maksudnya ya? Ketang-ketang cuma di silver yang biasa kan hijau. Oh. Berapa ekor, Bang? Itu di 8. Di 8. Untuk harga? Ada 50.000. 50.000. Banyak juga. Ini juga ada arwana silver. Si 2 ekor. Berapa, Bang? 100? 110.000 2 ekor. Nih, arwananya. Ini ada RTC ya? Untuk 125 isi 5. 125 isi 5. Ini juga ada arwana yang ini masuknya apa nih, Bang? Golden Red. Ukuran berapa senti Golden Red? Ukuran 18 senti. 18 senti. Cakep banget Golden Red. Harga berapa, Bang? 950.000. 9,5. Jadi selain arwana dan ikan cana, ini nih yang bagusnya. Ini ikan-ikan warna-warna stabilo atau ikan glowfish. Ada yang kombinasi, ada yang warna biru dan warna hijau. Tuh, cakep-cakep di sini warnanya. Ini warna merah apalagi. Nah, untuk harga gue mau tanyain langsung sama Bang Pajarnya. Bang, kalau glowfish ini harganya yang kombinasi sama satu warna sama atau beda, Bang? Sebenarnya setiap warna tuh beda-beda. Oh, setiap warna beda-beda. Kalau untuk warna hijau contohnya? Misalnya
yang seharga hijau itu sama yang kuning. Hijau sama kuning itu seharga. Hijau sama kuning satu harga. Satu harga. Di harga berapa, Bang? Itu kena 110. 110 per kantong. Iya, ini 5. Ini 5 ekor. Nah, untuk warna merah, warna merah itu hitungan yang paling mahal. Hitungan paling mahal. Iya. Oke. Okay. Itu kena 130. 130 isi 5 ekor. Yang biru sama yang ungu sama. Sama yang campur itu harga sama. Biru, ungu sama yang kombinasi harga 120. Sebenarnya perawatan untuk ikan glowfish ini gimana sih? Sebenarnya sama aja kayak ikan hias umumnya gitu ya. Dia bisa dicampur sama neon, gapi, diskan, atau jangan siklit. Jatuh jangan siklit. Siklit aja. Nah, untuk predator jelas ya, jangan. Iya. Nah, ya, untuk pakannya apa nih, Bang? Pakannya itu cacing, pelet mau, jentik nyamuk mau. Cacing beku bisa. Karena ya? Basicnya dia kan tetra sebenarnya. Oh, basicnya tetra ya? Nah, nih teman-teman. Ini warna hijau sama kuning tadi udah disebutin, dan warna biru sama ungu itu udah disebutin tadi sama dengan kombinasinya. Kecuali warna merah yang mahal nih teman-teman. Ini warna merah emang paling glow up ya. Glowfish. Bang Fajar, selain di sini bisa kirim-kirim nggak sih, Bang? Bisa. Kontaknya kemana, Bang? Oke, ke WhatsApp aja di nomor 0815-2886-4341. Atas nama Fajar ya. Nah, teman-teman, jadi buat teman-teman yang cari ikan cana auranti sama cana-cana yang lainnya ya, atau ikan-ikan glowfish, bisa langsung kepoin atau kontak Bang Fajar, nomor WA-nya tadi disebutin. Bang, saya izin buat upload di YouTube, Bang, ya. Lancar. Amin. Semoga makin lancar, Bang, usahanya, Bang. Amin. Terima kasih, Bang Fajar. Ya. Sama-sama. Ini orang gini nih, biasaan. Diam bulldog. Diam bulldog.